Welcome back to Basket Live. Kemajuan. Terima lu lu. Oke, tepuk tangan untuk Karen. Dia adalah salah satu wanita yang kemarin sukses membawa Indonesia Basketball Woman di SEA Games dan membawa pulang medali emas. Hari ini dia punya kesempatan ya, yang terhormat untuk melawan saya. Karena sudah banyak sekali pria dan wanita ingin menumbangkan saya. Iya. Saya ingin ditumbangkan. Asik. Kalau Anda bisa mengalahkan saya punya hadiah pastinya. Ya. Tapi kalau Anda bisa mengalahkan saya, dan kita akan memulai dengan deal-dealan. Mau di pur atau tidak? Pur. Waduh. Gak usah di pur. Serius lu? Iya, kalau di pur 20 boleh. Enggak boleh. Enggak boleh lebih dari 10. Enggak boleh lebih dari 10 ya. Enggak usah. Gak usah di pur ya. Enggak apa-apa kok. Oke, berarti kita main no pur. Let's play the game. Let's go. Oke, okay, dulu. And here we go. Game on. Bye. Udah kebaca? Dia suka ke kiri, dia mancingnya ke kiri. Ini gua kalau udah masuk nih udah serem nih. Grogi dia bang. Wasitnya gak guna. Kecil bolanya. Oh.
cepet juga ya. Dia kayak naksir sama gue. Nyentuh-nyentuh gue mulu. Ujung-ujungnya minta full. Gua tahu Bang penyebab lu enggak masuk kau, Bang. Gua minum hidro koko lu, Bang. Minum dulu, Bang. Break dulu. Panas. Kagak waduh. Lu aduh, ketawa kita mainnya berapa? Jam 12-nya. Mana Jakarta lagi panas-panas ya? Ini akan mengembalikan stamina gua buat ngalahin dia. Air kelapa asli, hidro koko. Jaga imun setiap hari. Bakal yakin menang gak nih sama Bang Den? Pelan-pelan aja. Iya, yang penting ya kita gak tahu hasilnya kayak gimana. Pede sih menang. Oke kak, di cuaca panas ini biar makin pede minum hidro koko dulu. Biar gak kalah kan? Biar gak kalah. Betul. Pasti menang minum ini. Bang Den udah gue racunin hidro koko. Enak gak kak? Gimana? Seger? Mantap. Kau deh, abis minum ini, not easy. Iya sih. Ini kayak salah satu apa yang paling jago cewek kita perawang ya. Sampai keringetan tuh. Hah? Sampai keringetan tuh. Kan basket bodoh. Di situ maksudnya, di situ. Belajar dari gerakan dia. Untuk cewek terutama gerakannya efektif banget. Jam fundamentalnya bagus. Apa lu bilang enggak? Salting. Ketahuan. Ya, 2 poin lagi. Ya. Tantang. Go. Itu andalan. Andalan lu enggak jalan. Ah, kasih tahu, Bang. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up.
fitted up. Hop in my car and a giddy up. Sink the bag, yeah, I get the bus. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I have no snakes in the grass, cut those off. Asik banget gerakan gue tuh. Iya. Keren lo pada kan, 3 kali. Padahal gue udah tua lo. Jauh-jauh dikit gue kasih, cuma jaga. Tepuk tangan. Gua sampe lupa namanya. Karen Anabella. Priscilla Anabel Karen. Tepuk tangan untuk Priscilla. Great game. Kita nobatkan Karen sebagai bintang tamu tersombong. I really proud with you. Menurut gua, kalian nonton lagi video gua main sama Karen karena banyak banget hal-hal yang bisa kalian belajar dari gerakan Karen, terutama untuk cewek. Menurut gua itu salah satu gerakan-gerakan yang sangat efektif dalam bermain bola basket, dan kalian harusnya melakukan bola basket yang seperti itu. Simple, kalau nggak bisa nembak, masuk ke dalam, stop, nembak. Jangan terlalu banyak gerakan yang nggak perlu, dan Karen hari ini membuktikan dia bisa lakukan itu. Katanya dapat duit, dapat berapa? Ntar abis ini kita transfer. Tapi itu pasti. Tapi pasti abis ini kita transfer. Yeah. Oke, okay, thank you banget Karen. Thank you banget. Good luck with the career. Yes. Kita ngobrol-ngobrol dikit sama dia abis ini. Yeah. Oke, okay, tepuk tangan untuk Karen Delano. Karen Priscilia. Ini masnya Karen, ya? Iya. Beneran? Gila ya, bawang aku enggak punya lo begini, boleh lihat ya? Boleh, awas jatuh. Sama gak sama punya Prastawa? Beda. Beda ya? Beda kali ini Kamboja. Berat banget cuy. Serius gue gak bohong, beda sama medali kita cuy. Ini emas ya? Iya. Emas, enggak semua emas dong. Iya, lapisan paling. Kalau asli semua, potong aja. Keren banget ya. Ini kebanggaan tersendiri lah buat lu pribadi ya. Iya betul. Jadi pencapaian tertinggi lu ini akhirnya ya. Iya. Lu pertama main basket itu gara-gara apa tuh dulu ceritanya? Pertama kali banget kalau basket dibilang nyemplung sih, karena aku waktu itu diajak kakakku, biasa anak komplek, nggak bisa main sama sekali. Terus akhirnya diajak main. Dari situ ternyata banyak teman-teman yang emang bisa, yang jago main gitu loh, dan rata-rata juga mereka bekas pemain. Umur berapa waktu itu? Aku termasuk telat, 16 apa 17 tahun gitu. Aku telat banget. Oh. Aku baru main basket itu 1 SMA. Terus dari 16 tahun itu kamu main kan telat banget tuh. Iya. Kamu bisa akhirnya ikut kompetisi itu di umur berapa? Itu gak tahu ya, antara bakat alam atau apa. Jadi aku kayak cepet nangkep gitu. Terus dari yang dilatih-latih gitu, udah tiba-tiba kayak bisa aja akhirnya ikut tanding. Bisa jarang aja, loh umur tahu. 16 itu telat banget cuy. Itu serius. telat banget. Terus kamu akhirnya masuk ke pertandingan pertama, terus sampai akhirnya kamu bisa ke timnas, itu berapa tahun jaraknya? Itu sekitar 3 apa 4 tahun. Ya so tau lo, lu gak ngerti basket tuh. Gini aja lo minta lo. Itu kalau kayak begitu berarti ajaib ini perempuan. Iya, kayaknya gue belum pernah nemuin ada perempuan secepat ini ya. Kayaknya belum ada dalam sejarah, emang ada ya? Gak ada lo, 3 tahunan kamu bisa masuk timnas. Iya, gak tahu sih, kayaknya ada deh. I think you're luck ya. Enggak juga ya, bakat ya kayaknya.
kulak beneran. Iya. Nah, waktu kamu main basket itu kan, apa yang akhirnya bikin kamu kan kecebur tuh awalnya. Bikin kamu kayak, aku pengen ada di sini, I want to make something here. Apa tuh? Awalnya aku kayak, ya karena udah telat, terus ternyata aku suka. Terus di situ aku juga ditawarin masuk sekolah yang SKO Ragunan. Yang Kemenpora. Di situ kan bener-bener yang latihannya pagi sore terus kan. Dan itu karena aku suka, jadi ya udah aku happy aja ngejalaninnya. Terus ternyata ada ya untuk seleksi timnas junior waktu itu kan. Ya udah aku targetnya ke situ. Pas banget aku hitungkan baru 1 tahun latihan itu, puji Tuhan aku langsung kepilih timnas junior di situ. Tepuk tangan lagi. So, ya Asian School ini Games. Ini tipe-tipe yang baru lahir langsung SD. Bisa sih ya. Maaf ya, kamu umur berapa sekarang ya? Aku 27. 27? Nggak kelihatan. Iya nggak kelihatan. Oh, lebih ke 37. Nggak. Lebih muda lagi ya. Iya. Nah sekarang kan kalau di bola basket itu sendiri, kalau misalnya sekarang kamu melihat bola basket itu kan pasti, ya udah, gue main di tim nasional, ya. Oke, paling enggak setelah gue tim nasional, gue mungkin main di Tarkam, gitu-gitu ya, kan? Ya. Nah, lu nggak kepikiran kayak kenapa sih liganya nggak ada, gitu? Kenapa sih kita nggak bisa berkompetisi di liga? Lu nggak pernah kepikiran seperti itu? Pernah sih, aku juga salah satu yang kayak pengen banget ada liga sih. Oh, iya. Soalnya ya sekarang ngelihat dari cowok ada liga tuh kan, ya kita siang cewek juga iri lah pasti. Iya, walaupun maksudnya kita di timnas juga kemarin jangka panjang, terus ada kayak kompetisi, akhirnya dibikin lah liga Southeast Asia, jadi kayak perwakilan klub tapi bawa nama negara juga. Cuma kayak kalau nggak main di negara sendiri, liga di negara sendiri tuh kayak kurang gitu kan. Iya, tapi dong. Setelah kayak aku tahu sekarang kayak oke, dari Perbasinya pengen bikin liga. Cuma kan bikin liga kan pasti harus ada klubnya satu. Nah, sekarang ada enggak orang gila yang mau bikin klub dan ada pemainnya juga pastinya, tapi yang jangka panjang. Jadi kan kalau liga kan enggak mungkin kayak oh ya udah ikut di tahun ini aja terus tahun depannya karena nggak ada duit nih misalnya, udah langsung kayak ya udah ngundurin diri kan, nggak kayak gitu. Nah, orang-orang inilah yang ternyata, maksudnya aku tahu juga dari Perbasi, klub yang mau kayak gini tuh coba ya bisa dihitung di Indonesia tuh yang putri ya, itu bisa dihitung pakai jari. Yeah. Nah kalau misalnya cuma 1 atau 2 klub mau bikin liga, ya susah juga, mendingan sparring aja udah. Kalau misalnya anggap gua, siapa yang in charge dalam hal ini? Perbasika atau Menteri Olahraga kah? Aku dua-duanya. Harus. Kita anggap dua-duanya ya. Anggaplah gua sebagai Menteri Olahraga atau sebagai negara ya. Gua membuat satu kebijakan ya, misalnya gua bilang ke semuanya, tolong kumpulkan semua pengusaha. Saya punya ide untuk tim basket wanita, oke? Okay? Masukkan setiap perusahaan kalian ke dalam satu klub, kemudian kalian punya biaya pembinaan sekian, larikan CSR kalian di sana, saya bantu dalam hal yang lain, kalian dapat promo di situ, dan plus saya pengen kalian bina klub basket itu sehingga menjadi klub basket yang berprestasi untuk setiap produk-produk yang ada. Kira-kira it might works? Yes. Okay. Aku pengen itu. Okay. Soalnya kayak aku ngelihat juga kan dari cabang lain, kayak khususnya kayak voli. Voli kan bang pegang satu klub kan, dan itu akan berjalan terus. Nah aku pengennya itu sih. Tapi kan itu tergantung dari inisiatif pemerintah atau Perbasi mungkin. Tapi gue pikir pemerintah punya charge yang lebih besar untuk gimana find win-win solution, karena produk itu kan atau brand dia pasti mau masuk apabila ada interesting di situ. Benar. Nah, bagaimana seorang menteri mungkin bisa memasukkan hal yang menarik sehingga si brand itu mau masuk ke sana. Nah, gitu kan ibaratnya, seperti itu. Iya, kira-kira seperti itulah. Saya pikiran gue begitu soalnya dulu. Benar. Ini pencalonan gue, soalnya menuju pencalonan saya. Yes, pilih. Hah? Menteri Pertahanan. Kades.
Iya itu aja sih. Ya udahlah kalau begitu. Semoga nanti kita lihat ya. Karena itu jadi keresahan gue juga. Yeah. Gue pengen lihat ada liga basket dan gue pengen lihat kemasannya dibuat menjadi menarik sehingga yep. akhirnya orang datang menonton dan kemudian ada yang bisa membackup di belakang sehingga liga itu bisa menjadi hidup. Tapi yang membackupnya pun mendapat keuntungan daripada Betul. Itu gitu loh. Karena kalau enggak segala sesuatunya tidak akan bisa panjang. Benar. Iya, hanya akan panas di depan, di belakangnya ya. Oke, panas-panas. Woi, mana merchandise untuk Karen? Kita punya merchandise. Ini sederhana aja Karen, but thank you so much. Semoga ini berguna. Ini ada baju waktu aku main di Satria Muda. Semoga kamu suka. I hope this is your size ya. Tepuk tangan. Yo, 14-10 skor. Lu bisa nyalip enggak nih? Masa sama cewek kalah? Usahain menang. Cuma kalau kalah maklum lah. Sama cewek ya? Enggak juga. Ini gua mainnya serius. Cuma yang jago nih lawannya. Gua enggak bisa anggap remeh yang ini. Kelasnya udah beda ini yang ini. Kelas apa? Jadi cara lu kalau enggak ngerti basket pasti enggak paham cara mainnya tuh lebih. Ini udah